Pemirsa, setelah 4 hari melakukan penyelidikan, polisi meringkus pelaku pembunuh sadis ayah dan anak di Maros, Sulawesi Selatan. Dugaan sementara, motif pelaku membunuh pengusaha roti itu karena sakit hati. Setelah buron, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap oleh tim gabungan Reskrim Polres Maros dengan Resmob Polda Sulawesi Selatan. Pelaku terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai terkena tembakan polisi di kakinya. Lantaran melawan saat dilakukan proses penyidikan oleh polisi. Pelaku dibekuk polisi di sekitar wilayah Kabupaten Maros usai polisi melakukan penyelidikan selama 4 hari. Pembunuhan diawali ketika pelaku emosi saat mengetuk serta menggedor pintu rumah korban. Di dalam rumah itu pelaku menghabisi nyawa korban mulai dari Abdillah, 27 tahun, lalu Makmur, 53 tahun dengan cara ditikam dengan gunting. Abdillah tewas dengan luka tikam di leher, sedangkan Makmur tewas ditikam di bagian mata. Itu enggak dibuka, saya tendang ya baru buka dia. Siapa itu bapak sama anak? Ya, anaknya dulu. Anaknya dulu? Iya. Kok apa dia? Dia turun buka pintu. Nah, baru kok tikam? Di saat dorong dia lari naik. Kok tikam? Dia tendang saya. Berkelahi. Pelaku pembunuhan sudah ditangkap kerjasama dengan Resmob Polda. 3 kali 24 jam bisa kita ungkap kasusnya. Dan kalau pelaku sendiri, dia siapa dan? Ini masih kita dalami dalam proses penyidikan ya. Kalau motif sendiri segini gimana? Apakah untuk motif juga masih didalami. Hingga saat ini aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Namun dari keterangan pelaku, motif pelaku diduga sakit hati terhadap korban. Sebelumnya, kasus pembunuhan terhadap ayah dan anak terjadi di toko roti milik korban di kawasan Makopa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu dini hari. Korban secara tragis dibunuh dengan kondisi bersimbah darah dan sempat menggegerkan warga sekitar. Sebelum tewas, salah seorang anak korban sempat melihat ayahnya dan kakaknya terlibat pertengkaran dengan seorang pria tidak dikenal.